Sebanyak 11 pria diduga menyetubuhi remaja berusia 15 tahun di Parigi Mautong atau Parimo, Sulawesi Tengah. Para pelaku berasal dari berbagai profesi, mulai dari petani, guru, hingga polisi. Tribunpalu.com berhasil menghimpun identitas ke-11 pelaku persetubuhan. 1. HR berusia 43 tahun, salah satu kepala desa di Kabupaten Parigi Mautong. 2. ARH berusia 40 tahun, seorang guru SD yang berstatus PNS di Desa Sausu Parigi Mautong. 3. AK berusia 47 tahun, berprofesi sebagai wira swasta. 4. AR alias R berusia 26 tahun, merupakan seorang petani. 5. MT alias E berusia 36 tahun, tidak bekerja atau pengangguran. 6. FN berusia 22 tahun, masih berstatus sebagai mahasiswa. 7. K alias KA berusia 32 tahun, berprofesi sebagai petani. 8. AW masih menjadi buron. 9. AS sampai saat ini masih berstatus buron. 10. AK yang juga masih menjadi buron. Dan 11. IPDA MKS, anggota BRIMOB yang bertugas di Parigi Mautong. Para pelaku diduga menyetubuhi korban sejak April 2022 hingga Januari 2023. Kapolda Sulteng Irjen Agus Nugroho menegaskan, kasus yang menimpa remaja 15 tahun ini bukanlah pemerkosaan, melainkan persetubuhan. Sebab dari hasil penyelidikan tidak ditemukan adanya paksaan atau ancaman. Kini korban masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Undata Palu jelang pengangkatan rahim. Diketahui korban mengidap penyakit tumor ganas di rahimnya seusai mengalami tindak asusila.